Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Korib Redcraft. Dan di video kali ini saya akan men-showcase map lagi yang part kedua, dimana saya akan men-showcase map The Scale Among Us ini ya teman-teman. Dan ini saya dapat dari MCPE add-on ya, dari youtuber luar sepertinya. Nanti saya kasih kredit di link deskripsi kalau kalian mau mampir, dan kalian harus subscribe karena kreatornya ini niat banget buatnya ya guys. Oke, jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian ketik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys, dan aktifin loncengnya. Lalu kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan boleh bantu share biar banyak yang mampir ke video ini dan di channel ini ya guys. Oke, kita lanjut saja. Oke guys, jadi ini mapnya bernama The Scale Among Us. Buat kalian yang belum tahu apa itu The Scale, jadi The Scale itu pesawat dari para crewmate di game Among Us itu sendiri ya, yang biasanya mengangkut para crewmate, dan di dalamnya itu ada impostor yang di antara kalian itu gak tahu siapa ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, saya sudah penasaran banget ya, seperti apa ini rupa The Scale ya kalau kita lihat dari dekat. Oke, langsung saja kita play di sini. Wow, jadi ini guys rupa The Scale di minicraft ya. Wow, gila keren ya guys, kalau dari dekat itu sebesar gini gitu loh. Lihat ini aja gede banget, ternyata pesawatnya crewmate itu segede ini ya guys. Wow. Wih, keren. Kita coba keliling kanan kirinya dulu ya, nanti kita lihat bagian dalamnya. Oh oke, jadi depannya seperti ini ya guys, moncongnya seperti ini ya. Dan tembaknya mana ya, di gamenya itu ada tembaknya ya guys, mungkin di bagian kanan kiri ya, yang di sini. Dan di dalamnya ini ada apa ya, dalamnya luas banget ya guys. Oke, ini dari bawahnya ya, seperti ini. Ini dari atas, dari sampingnya seperti ini. Wih, keren banget ya, segede ini gitu loh. Saya niat ini ya buildnya ya guys. Wih, ini keren sih. Oke, kita lanjut sekarang bagian belakang sini. Dan bagian belakang di sini tuh bisa terlihat, ini tuh bagian jetpack ya, atau jet mesin dari pesawat ini ya guys. Dan biasanya crewmate itu harus nyelesain tas yang bagian jet belakang ini loh. Oke, jadi jetnya seperti ini ya dari belakang. Dan yang bagian sana kita lihat, waduh hujan, kita matikan dulu. Nah oke, udah berhenti ya. Dan kita lihat di jet yang bagian satunya. Oke, sama ya seperti bagian yang sana juga. Wih, ini keren banget sih, terlalu niat ya untuk bikin beginian. Kita lanjut di bagian sini. Oke, di sini sama ya seperti samping yang sebelumnya. Dan kita lihat sekarang bagian atas ya guys. Widih keren. Dan ini apa ya, saya belum tahu kalau di pesawat The Scale ada ini, atau saya yang kurang tahu ya. Tapi ini keren banget loh, lihat ini, seniat ini ya, dan segede ini di build sama kreatornya. Jadi kalian wajib berkunjung ke channel kreatornya. Nanti saya kasih link di deskripsi kalau kalian mau nonton dan download langsung di situ, oke? Dan sekarang sudah semua ya, kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke, kita lihat mana nih yang untuk masuk ke dalam ya. Coba kita lewat bagian belakang, apakah ada jalan gitu? Oke, ternyata di bagian belakang ada jalan ya. Dan kita langsung ke belakangnya. Nge-lag guys. Keren banget ya bagian dalamnya. Ini lampunya ternyata yang bikin nge-lag guys. Ini tombol emergency apa ya? Mana ya cuy, cafeteria dan electrical, tempat-tempat di Among Us gitu. Ini terlalu gede sih untuk dijelajahi. Wih, ada tank-tank guys. Saya baru tahu di game Among Us ada ini gak ya? Apakah ini terlalu detail gitu?
Kita coba ke bagian lebih dalam lagi. Oke, di sini gelap ya. Wih, ada tank-tank di sini loh. Ini yang bikin keren ya. Bayangin kapal luar angkasa dilengkapi kendaraan-kendaraan militer seperti ini dan pesawat militer seperti ini. Keren banget. Nih, lampunya bergerak kedap-kedip, ini tambah keren banget ya, guys. Wih, ini tempat pesawat militer. Apakah tempat ini untuk perang Star Wars ya? Nah, ini tempat tidur ya para crewmate, sepertinya tidur di sini ya, guys. Oke, di sini sepertinya tempat bagian pesawat dan tempat tidur ya. Yang di atas tadi tank. Oke, kita lanjut ke atas karena yang bawah sudah. Oke, kita lanjut ke sebelah sini saja ya. Di sini apa ini? Ada tengkorak-tengkorak gini. Saya kurang tahu ya, guys. Sini juga sama, ada berapa tengkorak nih? 1, 2. Ada 4 ya. Di bagian kanan dan kiri. Di sini juga ada. Jadi ini tuh bagian interiornya itu seperti ini ya, guys. Apakah ini kafetaria ya, cuy? Ini tempat awak ya, awak pesawatnya ada di sini. Di atas ada lagi gak ya? Oke, sepertinya sudah ya, bagian interiornya sudah saya telusuri dan hanya seperti ini. Dan setelah saya dapat info-info, ternyata ini tuh eksterior saja ya yang dibuat oleh kreatornya. Jadi interior di dalamnya itu kurang detail. Dan di update nanti saya sudah baca katanya akan diupdate bagian interiornya biar mirip seperti Among Us ya. Ada kafetaria, ada electrical, ada ruang emergency seperti itu katanya ya, ini yang saya baca-baca. Makanya saya lihat bagian dalam kok beda, ternyata yang diperdetail di map ini tuh eksterior atau bagian luar ya. Bisa dilihat tadi di bagian luarnya itu udah keren banget ya, guys. Sudah detail banget, mirip pesawat The Scout kalau dari penampilan yang lebih detail gitu ya. Nah, oke, ini sudah pagi. Nah, ini loh yang bagian keren, guys. Makanya judul dari map ini tuh eksterior Among Us ya, karena bagian luarnya saja yang difokuskan untuk map ini. Jadi bagian dalam belum terlalu detail kata kreatornya ya, guys. Itu yang saya baca-baca dari map ini. Ini sudah keren banget sih. Tuh, sudah segede ini tuh udah keren banget ya, guys. Nani? Tahu ada gunung di sini. Kita coba mampir. Wah, ini keren banget ya. Wih. Ini planet bumi kah, cuy? Wih, keren banget ya. Ini gak tahu ya, dibuat sendiri atau dibuat pakai aplikasi editing world itu ya, yang cepet itu ya. Soalnya bagus banget gitu kalau dilihat. Keren banget. Super niat ini. Kalau pesawatnya sih saya yakin ini buat sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sini. Apakah ini kafetaria ya? Ini masih tembusan tadi. Oke, berarti sudah semua ya yang sudah saya review di map ini. Oke, cukup segini, udah keren banget sih map ini. Wajib kalian download dan wajib kalian mainkan ya. Penggemar Among Us wajib tahu wujud eksterior The Scale ini ya. Oke, wih, keren banget ya, guys. What's up guys, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai sini ya. Dan cukup segini video yang saya buat hari ini. Untuk kalian yang mau download mapnya, kalian bisa cek di link di deskripsi. Dan kalian juga jangan lupa mampir di creator map ini ya. Dari kreatornya itu dari orang luar. Nanti saya juga taruh link channelnya di deskripsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Dan sampai jumpa di next video ya, guys. Dadah.